Sifat kasih sayang ibu bapa terhadap anak-anak sukar digambarkan. Tidak kiralah apa statusnya, sama ada mereka itu anak kandung, anak angkat atau anak tiri. Apa yang pasti, kini semakin ramai lelaki atau wanita yang tidak berkahwin sanggup menggalas tanggungjawab sebagai ibu atau bapa tunggal kepada anak angkat yang dijaga mereka. Bagi komposer dan penyanyi popular Hale Husaini, 34, kehidupannya kini dirasakan lengkap apabila bergelar bapa kepada 3 anak angkat yang sudah diasuh sejak sebelum bayi. Itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Katanya dia dilimpahi kasih sayang dan kebahagiaan. Apabila sudah bergelar bapa, ia secara tidak langsung membentuk kematangan dalam diri saya. Sifat kasih sayang yang menebal terhadap anak-anak itu sekaligus memupuk rasa tanggungjawab yang tinggi dalam diri. Kehidupan saya sekarang gembira dan lebih tenang bersama anak-anak. Mereka adalah keutamaan saya dalam segala hal. Saya bersyukur semuanya berjalan lancar. Urusan penjagaan juga dipermudahkan, katanya. Hale atau nama sebenarnya Hale Husaini Razmi mempunyai anak angkat perempuan Nur Elina 4 tahun yang diasuh sejak 2017. Pada Mei lalu, Hale berkongsi foto IDB3 bersama Nur Helena dan 2 lagi anak angkat, iaitu bayi lelaki bernama Helmi dan Helman di Instagramnya. Namun dia kemudian memadam semua foto bersama anak-anaknya di media sosial kerana enggan terlalu berkongsi atau mendedahkan mereka kepada umum. Saya lebih selesa tidak mendedahkan mereka di media sosial. Lagipun rasanya tidak perlu terlalu menggembang-gemburkan kerana saya hanya mahu fokus menjadi seorang bapa sahaja. Rutin harian saya diakui agak sibuk kerana menjaga dan menguruskan anak-anak. Tetapi sangat bahagia dan gembira kerana kehadiran mereka begitu bermakna kerana menceriakan setiap hari saya, katanya. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.